Korban tanah bergerak di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tak kunjung mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah setempat. Akibatnya warga harus berusaha mencari mandiri untuk memenuhi kebutuhan logistiknya. Berdasarkan keterangan korban retakan tanah di Dusun Soko, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, hingga tengah hari pasca terjadinya pergerakan tanah yang mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah, warga yang terdampak mengaku belum mendapatkan bantuan logistik berupa makanan ataupun bahan makan bagi mereka. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka berusaha sendiri semampunya. Warga korban retakan tanah Mariah menerangkan bahwa hingga tengah hari pasca rumahnya rusak akibat retakan tanah, dirinya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu dirinya juga berharap agar pemerintah setempat mau untuk melakukan relokasi bagi warga yang terdampak. Pasalnya dirinya sudah tidak berani lagi untuk tinggal di rumahnya lantaran kondisi rumah yang nyaris roboh. Sampai sekarang ini saya belum menerima bantuan dari pemerintah tempat. Harapannya Bu? Harapannya ya bagaimana ya, ya rumah keadaan begini ya minta apa itu direnovasi ya, itu untuk dapat dian kembali rumahnya. Selama ini masih kerja bakti sehingga kalau makan makanan sembako mak ya dari pemerintahan juga mengusahakan dan tetangga-tetangganya masih diusahakan ya, ya dari pemerintah ya. Meski hingga tengah hari bantuan logistik ke korban bencana tak kunjung datang, namun pemerintah desa setempat bersama unsur pemerintah kecamatan dan BPBD setempat juga telah berupaya untuk membantu korban untuk melakukan evakuasi barang-barang dari rumah korban untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman.